Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan di Amanz. Dan bersama dengan saya hari ini adalah Microsoft Surface Go 2 yang mana telah saya pakaikan sebagai komputer riba harian untuk beberapa minggu dan ini adalah ulasan saya. Baiklah, Surface Go 2 ini adalah versi yang lebih murah berbanding dengan produk-produk Surface yang lain daripada Microsoft, yang mana harga jualannya tidak sampai RM2,000 pun jika anda ingat pada versi yang pertama. Begitu juga dengan model kedua ini, Microsoft mengekalkan pada harga yang mampu milik. Tapi seperti biasa, Surface Pen dengan papan kekuncinya dijual secara berasingan. Cuma menjadikan persoalan, adakah masih berbaloi untuk memiliki Microsoft Surface Go 2? Apakah perkara baru yang Microsoft perkenalkan dan untuk siapakah Microsoft Surface Go 2 ini? Baiklah, yang pertama, Microsoft Surface Go 2 ini menggunakan skrin bersaiz 10.5 inci Full HD daripada panel PixelSense Display, yang mana skrinnya adalah lebih besar daripada model yang pertama. Tetapi tubuhnya kekal kecil, bezelnya juga adalah lebih kecil. Rekaan peranti ini juga dilihat adalah lebih kemas dan nampak sedikit berlainan dengan produk Surface yang lain, tetapi masih mengekalkan elemen Surface itu sendiri seperti kaki di belakangnya, papan kekunci, Surface Pen, pembesar suara stereo, butang kawalan di bahagian atas, menyokong USB-C, pengisian magnetik daripada Microsoft. Oh ya, dan tidak lupa juga dengan Windows Hello, iaitu menyah kunci peranti ini menggunakan wajah saja, menggunakan sensor dan bukannya kamera soft photo biasa saja. Untuk chip pemprosesan pula, Microsoft kali ini menawarkan daripada Intel Pentium Gold 4425Y sehingga Intel Core M3 generasi ke-8, yang mana dipadankan dengan pilihan memori 4GB RAM ataupun 64GB eMMC sehingga 8GB RAM dan 128GB SSD. Variasi yang sedang saya gunakan untuk ulasan ini adalah variasi 8GB RAM dan 128GB SSD. Baiklah, adakah ia menarik untuk digunakan? Dalam tempoh penggunaan saya pada awalnya, ia terasa amat lengah masa dan amat perlahan. Tapi syukur tiada langsung sistem tergendala, cuma ia agak menjengkelkan apabila saya menggunakan komputer riba ini sebagai komputer harian saya untuk membuat kerja seperti menulis artikel, membaca atau juga menjadikannya sebagai medium hiburan saya untuk menonton Netflix, YouTube ataupun mendengar muzik. Melakukan aktiviti-aktiviti ringkas seperti hanya men-stream video, mendengar muzik ataupun membaca, ia lancar sekali, ia pantas dan enak digunakan. Tapi sebaik saja saya gunakan komputer ini untuk membuat kerja-kerja ringan seperti menulis artikel saja dan juga menyunting gambar menggunakan Photoscape ataupun Photoshop, ia mula terasa sangat perlahan sehingga menjengkelkan dan buatkan saya banyak kali restart komputer riba ini untuk ia kembali berfungsi dengan baik. Satu lagi mengenai prestasinya adalah seperti kebanyakan komputer riba lain dengan memori yang kecil ataupun chip pemprosesan yang kurang berkuasa, apabila membuka banyak pelayar web dengan banyak tab, sistem akan mula terasa perlahan kerana penggunaan memori yang tinggi. Dari segi grafik, kita tidak perlu langsung sebut guna grafik. Ia hanya menggunakan Intel UHD 615 yang mana tidak boleh bermain permainan langsung. Anda boleh pasang permainan video, tidak ada masalah. Tapi untuk ia berjalan dengan baik atau berfungsi dengan baik, itu hanya satu mimpi. Malah, apabila saya cuba membuka perisian PC Mark untuk membuat ujian tanda aras, ia juga sudah tergendala dan tertutup dengan sendiri, apatah lagi permainan-permainan video. Kemudian mengenai papan kekunci Surface Keyboard yang ada pada komputer riba ini, ia dijual secara berasingan dan harganya agak mahal, tetapi Microsoft masih mengekalkan dengan fungsi dan ciri yang sama seperti ada lampu backlight, mempunyai satu tindak balas ataupun respon yang baik apabila saya menekan setiap kekunci pada papan kekunci ini. Menaip juga adalah pantas dan memudahkan tugasan-tugasan saya. Apabila saya membuat kerja-kerja menulis artikel juga, semuanya boleh berjalan dengan lancar baik-baik sahaja. Untuk Surface Pen, saya bukannya seorang pelukis, jadi saya tidak menggunakan komputer riba ini untuk melukis. Sebaiknya saya menggunakan untuk mencatat nota apabila dalam mesyuarat atau juga menandatangani dokumen-dokumen penting apabila saya berada di mana-mana saja kerana ia amat mudah. Tambahan lagi mengenai Surface Pen, pengalaman penggunaan Surface Pen ini adalah tidak sehebat seperti yang saya gunakan Apple Pencil pada iPad Air.
iPad Air mempunyai masa pendam yang lebih rendah berbanding dengan Surface Pen ini. Jadi apabila saya menggunakan Surface Pen ini, ia akan terasa sedikit pelik dan sedikit menjengkelkan. Kerana saya sudah biasa dengan ekosistem Apple pada iPadOS. Mungkin kerana itu. Tapi Surface Pen ini terasa macam ada lengah masa yang ataupun masa pendam yang tidak diingini, membuatkan pengalaman menulis itu ataupun melukis tidak memuaskan. Seterusnya adalah pembesar suara. Pembesar suara pada Surface Go 2 ini adalah jenis stereo 2 watt yang dikuasakan oleh Dolby Vision, yang mana tidak kira mendengar muzik ataupun menonton video, ia akan memberikan satu pengalaman yang memuaskan dan enak. Ia juga cukup kuat yang membuatkan anda tidak menyesal. Untuk kamera pula, ia mempunyai kamera 5 megapiksel di bahagian hadapan dan 8 megapiksel di bahagian belakang, yang mana kedua-duanya menyokong resolusi Full HD. Untuk bahagian hadapan, ia dioptimasikan untuk panggilan video pada Skype, manakala di bahagian belakang hanya 1080p biasa sahaja. Baiklah, dari segi butang, ia agak enak ditekan untuk mengawal butang aras kuasa dan juga butang aras suara, tetapi saya jarang menggunakannya. Sebaiknya saya hanya menggunakan pada papan kekunci atau juga pada skrin sesentuh. Kemudian untuk port sambungan pula, hanya ada USB-C saja untuk penyambungan. Sisi-sisi lain semua adalah bersih dan tidak ada apa-apa. Tapi di bahagian belakang bawah kaki ini terdapat slot untuk micro SD dan juga ada port pengenjasan magnetik tadi. Oh ya, yeah, port USB-C ini juga selain daripada untuk pemindahan data, ia juga boleh digunakan sebagai port pengenjasan sekiranya anda tertinggal pengecas magnetik ini. Kebanyakan peranti lain sudah pun menggunakan USB-C, jadi ia tidak menjadi masalah untuk anda menggunakan komputer riba ini. Skrin 10.5 inci Surface Go 2 ini adalah cantik, memuaskan. Walaupun ia bukannya OLED, tapi pixel sense display daripada Surface yang lama lagi membuatkan saya rasa puas hati apabila menonton video ataupun melihat gambar-gambar ketika sedang menyunting gambar. Ia memang cantik, ia cukup cerah, tapi tidak begitu cerah apabila anda lakukan kerja di kawasan luar seperti di taman misal kata, kerana apabila terdedah kepada cahaya matahari yang terik, skrin sedikit sukar dilihat, tapi ia tidak menjengkelkan. Jadi saya banyak gunakan komputer riba ini di dalam bilik ataupun di pejabat sahaja, yang mana itu sudah cukup memadai, mempunyai kecerahan yang mencukupi. Menonton video dan sebagainya juga akan memberi pengalaman yang baik kerana bezel yang nipis tadi. Baiklah, seperti yang saya cakap pada awal video tadi, Surface Go 2 mempunyai sedikit perubahan rekaan, tapi ia tidak begitu ketara. Pada yang saya jelas sekali adalah ia mempunyai satu sisi ataupun bucu yang lebih membulat ataupun yang lebih lembut berbanding dengan versi sebelumnya yang mana lebih bersegi. Bukan itu sahaja, dari segi penggunaan warna juga adalah cantik. Pada awalnya ia kelihatan sedikit murah tau, tetapi sebenarnya tidak. Apabila berada di tangan, ia terasa premium dan amat ringan. Tambahan lagi apabila menggunakan papan kekunci ini sebagai pelindung untuk skrin juga, itu adalah satu ciri yang menarik. Untuk pen pula, ia mempunyai magnetik di tepi yang mana akan memudahkan anda menyimpan sebaik saja selesai membuat kerja. Rekaan secara keseluruhan mesti sama, elemen Microsoft Surface 2 mesti kekal, membuatkan anda melakukan kerja di mana akan kekal nampak premium. Untuk bateri, sayang sekali sepanjang saya menggunakan komputer riba ini, ia tidak begitu tahan lama. Microsoft menjanjikan ketahanan bateri sehingga 10 jam. Tapi saya kerja di pejabat 8 jam satu hari, yang mana selepas 6 jam ia sudah mati. Mungkin ialah 10 jam tu boleh dicapai jika kecerahan diturunkan pada 50%, kurang menggunakan sambungan internet. Tapi yang variasi saya gunakan ni adalah bergantung pada internet sepenuhnya, kecerahan yang maksimum. Jadi bateri saya dapat hanya bawah 6 jam sahaja dan tidak pernah mencapai 10 jam, dan ini adalah variasi Wi-Fi. Anda bayangkan jika anda membeli variasi yang Intel Core M3 yang mana mempunyai sokongan LTE. Ya, di Malaysia sudah ada variasi sokongan LTE. Pasti ketahanan baterinya akan lebih teruk. Itu adalah teori yang saya boleh katakan, kerana variasi Wi-Fi sahaja juga sudah mempunyai jangka hayat bateri yang tidak memuaskan. Tetapi pengenyasannya agak pantas, yang itu adalah membantu saya. Untuk harga Surface Go 2 ini dijual pada harga bermula RM1,955 sahaja, yang mana dengar agak murah kan, tetapi anda perlu ingat Surface Pen dan papan kekunci dijual secara berasingan, dan itu adalah untuk 4GB RAM dan 64GB eMMC. Jadi untuk siapakah Surface Go 2 ini? Yang pertama, ia adalah untuk mereka yang tidak gemar dengan sistem iOS ataupun iPadOS dan memerlukan tablet yang menjalankan Windows penuh.
Tapi pada awal beli, ia menjalankan Windows 10 Home S yang mana boleh naik darah pada Windows 10 Home biasa secara percuma. Yang mana itulah yang saya lakukan pada komputer Reaper ini. Jadi bagi mereka yang inginkan pengalaman Windows yang boleh memasang perisian penuh, bukannya perisian daripada App Store misal kata, Surface Go 2 ni adalah untuk mereka. Ia juga menyasarkan kepada para pelajar, mereka yang ingin melukis dan juga yang mudah membawakan Microsoft Surface itu sendiri ke mana-mana saja. Dalam pasaran yang berada di Malaysia ataupun di dunia ini, komputer hybrid seperti ini setakat ini bagi saya, Microsoft Surface adalah yang paling baik dari segi implementasi papan kekunci, Surface Pen, kaki di belakang. Tiada lagi yang boleh membuat sebaik Microsoft buat. Jadi disebabkan Microsoft Surface yang lahir adalah mahal, Surface Go 2 ini memberikan satu peluang kepada mereka yang inginkan produk Microsoft pada harga yang lebih murah. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim. Jumpa lagi dalam video Aman yang akan datang. Assalamualaikum.